أن itu dalam acara manggung, alhamdulillah bisa manggung tiba-tiba ada yang komen waktu itu di Twitter, di Twitter. Iya. Afwan Aki, musik itu haram. Digas, digas. Debatlah kita di Twitter. Wah, Masih belain bahwa musik apa-apa. Oh, pokoknya Uh, kalau antum melihat yang ada di komen anda sekarang yang pada debat tentang musik He? itu saya dulu seperti itu. Oh itulah saya dulu. <laughs> kebayang, kebayang kebayang kebayang. Lebih keras lagi karena kita musisi otomatis yang di kita kan diserang kan. Secara dan dan lebih parahnya lagi musisinya memang yang udah top tri bahkan di Indonesia. Iya <laughs> <laughs> dong. Iya. Nah itu bener-bener huh? tuh Top one Top one <laughs> ya, Ntar kalau gue bilang top one kayak Oli <laughs> Si Reda <laughs> Ya jadi awalnya gitu Debat, 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 debat Tapi dalam hati Bisa jadi orang itu bener Kalau kita harus adil ya udahlah Kalau kita ibaratnya kalau kita detektif Ya Allah kita cari kebenaran yuk Lu bu datangkan bukti lu Ana datangkan bukti Anak sendiri. Oh, udah sampai begitu ya? Pas gara-gara debat itu ya. Di Jember itu waktu waktu di Jember, anak ketemu sama orang yang debat sama anak di Twitter. Wah. Huh? Ternyata dia dia tuh adalah uh, Ya murid di Jember, tapi udah lulus. Terus dia kerja di SDI Oh gitu. <laughs> Datang akhir, ah, inget gak nih Antum dulu pernah debat sama anak gini-gini? gini, gini, gini. ya masya Allah. Ya, mungkin jadi bisa jadi beliau doain ya. Iya ya, iya jelas. Wah ya, ya. oh, masya Allah itu yang ngegas pertama kali tuh. ya ah, dan antum meladenin iya. ketemu tuh orang ya ketemu pas, di pas ketemu <laughs> langsung balas-balasan ayo kita mulai lagi di Twitter <laughs> enggak juga di mana aja udah okay. ya baik baik ternyata orang yang baik masih muda juga masih muda gitu okay. InsyaAllah alhamdulillah wa qalu sami'na wa ata'na